balik lagi dengan Abu Iko. Sekarang aku ada di Rem Barat Jakarta International Stadium malam-malam untuk ngelihat uji coba dari lightning atau pencahayaan di fasad sebelah barat, sebelah timur, dan hampir semuanya sudah mengelilingi. Dan keren banget hasilnya. Jadi motifnya rame banget, motifnya warna-warni dan dinamis banget. Ini dia, aku sambil sepedahan nih di Rem Barat ini. Dan ini dia hasilnya, teman-teman. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Classic cliche, we're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Dari bawah nih keren. Nanti bayangin kalau udah ada pertandingan pas lampunya semua dinyalain, wow, dari luar pasti megah banget, dari dalam juga pasti kelihatan megah juga sih. Wih, ini ada Aksanation abis dari dalam, tapi gelap nih, gak kelihatan. Gimana di dalam, bro? Nggak, lampunya nyala juga? Ya, dari dalam gak kelihatan dong. Enggak, lampu di dalam nyala enggak? Oh, enggak, lampu di dalam. Lampu di dalam enggak nyala. Ada yang lagi pakai lapangan enggak? Enggak ada juga. Enggak ada. Tapi ada acara. Oh, ada acara. Oke, oke, oke. Yeay, ini kayaknya baru aku yang pertama nyobain naik sepeda di Rem Barat nih. Mungkin pengunjung pertama ya. Kalau pekerja pasti kayaknya ada juga sih yang udah. Nih, pengunjung pertama nyobain sepedaan di sini. Remnya luas banget, remnya lega banget, dan ini motifnya juga menarik. Jadi nggak biasa-biasa, tapi banyak garis-garisnya juga. Keren, wah ini terang banget. Wih, asik. Fasadnya harusnya sih nanti ada lightingnya juga ya. Jadi bukan cuma remnya juga harusnya ada lightingnya juga, jadi bukan cuma fasadnya aja yang rame warna-warni, tapi juga remnya. Mantap. Sepedahan di Rem Barat, yeay, asik. Sambil lihat JIS nih, JIS di sana. Keren. Oh ya, informasi juga teman-teman, kalau JIS sudah membuka kesempatan untuk warga, terutama warga di sekitar JIS, untuk datang lihat, berkunjung ke JIS. Jadi untuk lengkapnya mungkin teman-teman bisa cek di media sosialnya JIS ya, karena infonya juga ada di sana. Wih, di ujung sana ada bulan sabit. Nggak tahu kelihatan apa enggak ya, karena gelap sih. Bulan sabit di sebelah barat. Keren. Wih, ini Aksanation nih. Set, dibikin set. Oke deh, udah masuk angin kayaknya. Anginnya kenceng banget. Oke, kita turun ke bawah. Kita ngumpul sama teman-teman yang lain dulu ya. Sambil ini tumben nih, Transjakarta bisnya banyak di halte
Jis, biasanya nunggunya datang satu berangkat satu, ini sekarang banyak banget. Kelihatan nggak? Iya, jadi kayak gitu informasinya, semoga bermanfaat. Dan pasti aku salut dengan para pekerja ya yang udah selesaikan sampai sejauh ini, baik itu konstruksinya maupun juga ornamen entertainment seperti uji coba lampu lightning di fasad ini. Aku salut, pekerjaannya pasti nggak gampang, pasti sulit, tapi bisa dicapai sampai sejauh ini. Jadi makasih banyak untuk para pekerja, udah memberikan warna baru, warna-warni di utara Jakarta nih. Dan makasih juga buat support teman-teman selama ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Makasih banyak. Dah.